Shalom semua, selamat datang di Misa Virtual KKI Atlanta. Bagi mereka yang ada di sini dan juga bagi mereka yang join dengan kami di melalui Zoom. Selamat datang sekali lagi di hari Minggu biasa ke-6. Romo pada siang hari ini adalah Romo Matius Rowe dari Techni Chicago, dibantu tugas Misa di sini dengan Ikan Panca. Intensi Misa pada siang hari ini adalah untuk merayakan Tahun Baru Chinese dan juga hari Valentine Day. Mari kita bangkit berdiri untuk lagu perarakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Dan dengan Rohmu. Kongsi Pak Cai, Happy Valentine untuk kita semua dan selamat kumpul hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-6. Mungkin tidak banyak dari kita yang tahu kenapa kita merayakan Valentine's Day. Tapi sebenarnya itu dimulai dari seorang imam di Roma, Santo Valentinus, yang karena melihat pada waktu itu pemerintahan Roma begitu ketat dengan aturannya sampai tidak mengizinkan orang untuk menikah supaya mereka bisa memiliki tentara, soldier untuk bisa pergi berperang. Jadi dilarang untuk menikah. Tetapi kemudian Santo Valentinus melanggar aturan itu. Dia bahkan mengajarkan pasangan suami istri yang mempersiapkan diri untuk menikah. Karena perbuatannya itu, ini hukum mati.
Mungkin kita sering tidak tahu tentang original dari perayaan Valentine's Day. Ini membuktikan suatu pengorbanan akan cinta, akan kasih Allah yang seharusnya dicerminkan di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam relasi cinta kasih antara suami dan istri, yang mencerminkan relasi Yesus dan gereja. Saudara-saudari, pada hari ini juga kita merenungkan satu aspek pengorbanan yang lain yang Yesus sudah datang dan tunjukkan kepada kita. Yesus lewat orang dusta yang kita dengar dalam baca Injil hari ini berani melanggar aturan Yahudi pada waktu itu supaya Yesus bisa merangkul semua yang sakit, semua yang lemah. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa mereka pun harus kita perhatikan, mereka pun harus kita kasih. Mengawali tahun yang baru ini dalam kehidupan budaya kita yang masih punya keturunan Chinese, kita berharap bahwa di tahun yang baru ini juga hidup kita bisa berlandaskan pada kasih, pada belas kasihan kita pada sesama. Mari mengawali perayaan Kristi Kudus ini kita memohon ampun dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk membebaskan kami dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah harapan bagi semua orang yang menderita. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang membersihkan hati manusia dari segala penyakit. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami menyembah-Mu,
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, kami bersyukur karena melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatanmu sungguh menjadi nyata dalam diri kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama di Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Orang yang sakit kusta harus tinggal terasing di luar perkemahan. Pembacaan dari Kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis. Karena penyakit yang di kepalanya itu, orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Roh Tuhan turun atasmu untuk mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi dengan terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Semoga
dengan pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Saudara-saudari, bacaan pertama hari ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Tetapi kok rasanya inti dari pesan bacaan ini sangat relevan dan sangat praktikal dalam situasi kehidupan kita saat ini. Injil hari ini menceritakan tentang seseorang yang melanggar hukum Yahudi. Seorang yang melakukan itu untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Untuk melakukan hal ini, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melanggar aturan Yahudi, membutuhkan suatu keberanian. Karena dia pasti mendapat banyak masalah, konsekuensi yang harus dia tanggung. Tetapi Yesus, Tuhan juga, tidak gentar. Dan ia memberikan orang itu apa yang diminta. Kesembuhan yang total, kesembuhan yang penuh. Betapa belas kasihnya Tuhan ditunjukkan hari ini dalam bacaan Injil. Penderita kusta bisa menjalani hidup mereka tanpa kontak dengan manusia yang lain. Siapa yang dengan sengaja mau menyentuh seorang dengan penderita kusta seperti ini? Ya, mau. Sesuai hukum, dia menyuruh pria itu kemudian pergi menunjukkan dirinya kepada imam. Supaya bisa dinyatakan bersih, dinyatakan sembuh. Bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi juga secara mental, secara rohani. Tentu Yesus dapat menyembuhkan. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa Yesus ingin menyembuhkan. Dalam Injil hari ini, seorang penderita kusta mengatakan kepada Yesus, jika kamu inginkan, if you want, kamu dapat membuat saya bersih. Yesus mengatakan kepadanya, akan keinginannya, dan penderita kusta itu pun dibersihkan. Di sini, kita tidak hanya melihat aspek mujizat penyembuhan dalam bacaan ini. Tetapi kita juga mendapatkan suatu insight, suatu wawasan tentang inner relationship, inner working, kedalaman antara pikiran dan hati Yesus. Ketika Yesus melihat penderitaan, dia tahu bahwa dia bisa menyembuhkan. Tetapi yang lebih penting adalah Yesus merindukan untuk melakukannya dari hatinya. Hatinya sendiri tergerak dan dia mengulurkan tangannya. Dan orang yang merasa terkucilkan dalam hidup dan hidup di pinggiran masyarakat, di luar ruang lingkup komunitas, sekarang disambut dengan hangat. Karena Yesus mengulurkan tangannya. Yesus reach out pada dia. Menyentuhnya untuk menyembuhkan dia. Dia menjadi penuh. Dia menjadi sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, saat kita bertemu dengan seseorang yang menderita, kita tahu bahwa kita dapat mengulurkan tangan kepada mereka dan menawarkan penghiburan dan kasih sayang, belas kasihan. Tetapi untuk lebih benar-benar menjadi seperti Yesus,
kita perlu memulainya dari suatu gerakan dalam hati kita. Apakah kita tergerak benar-benar? Sehingga itu lebih dari sekedar mampu melakukannya. Tetapi apakah kita menginginkan untuk melakukannya? Marilah dengan kerendahan hati kita datang kepada Yesus. Memohon agar kita pun dijamah olehnya. Disentuh olehnya. Supaya kita disembuhkan. Supaya kita diselamatkan. Kepada Yesus, kepada kita Yesus juga berkata, aku mau, jadilah engkau bersih. Yesus membersihkan kita dari segala kelemahan dan dosa kita. Yesus memberikan kita kesembuhan secara jiwa, rohani, dan jasmani. Maka kita terus mengarahkan hidup kita kepada-Nya. Maukah kita datang kepada Dia supaya bisa disentuh? Sebab Dia adalah arah dan tujuan hidup kita. Selanjutnya, dengan sukacita kita pun mewartakan pengalaman iman kita. Bagaimana kita mengalami Tuhan yang menyembuhkan itu? Maukah kita mewartakan itu kepada sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memperbaharui iman kita dengan berdoa, aku percaya. Ciptalah dan akan Kristus putranya yang tunggal Tuhan. Tunggal Tuhan kita yang dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadil orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, oleh Kristus kita mengenal Bapa, Allah Bapa yang berbelas kasih kepada umat-Nya yang menderita. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kepada-Nya. Umat menjawab, kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kumpulkanlah kami semua kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat Allah seluruhnya. Ya Bapa, semoga umat-Mu tidak mengasingkan diri dari dunia dan tidak membangun pagar-pagar untuk mencegah orang lain masuk, tetapi justru membagi-bagikan kasih Allah kepada semua orang. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa, semoga perhatian kami untuk orang-orang lemah dan miskin menjadi kebanggaan bangsa kami. Semoga kami semua dengan tak kenal lelah memperjuangkan keadilan dan martabat manusia, bahkan bagi mereka yang paling terbelakang dan paling hina di antara kami. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi para korban diskriminasi, mereka yang tidak dihitung lagi dan namanya tidak pernah disebut. Bagi orang-orang sakit dan lanjut usia yang terlupakan. Ya Bapa, semoga mereka percaya kepada Yesus yang rela jatuh di tangan musuh-musuhnya tanpa melawan. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi para penderita sakit yang tidak tersembuhkan, bagi mereka yang merasa tertekan karena dicurigai dan difitnah,
bagi mereka yang kehilangan kepercayaan diri karena penilaian negatif orang lain, bagi para bekas tahanan dan mereka yang terasingkan. Ya Bapa, semoga mereka dapat kami dekati dengan kata-kata yang menghibur dan menyembuhkan, serta membangkitkan kepercayaan baru pada mereka. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi teman dan keluarga kita yang sedang sakit, khususnya Cassandra, Lisan, Fernando, Natalie Setiadi. Ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan mereka dari penyakit yang dideritanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah mereka dalam iman dan pengharapan. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Semoga di tahun kerbau ini kami semua dikaruniakan kesehatan dan kebahagiaan, dijauhkan dari mara bahaya dan dikuatkan terutama dalam menghadapi masa pandemi. Marilah berdoa. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kami menjadi persekutuan sejati dengan saling mendukung dan saling menyemangati, dengan hormat halus dan penuh kasih, seperti ditunjukkan Yesus kepada kami. Marilah berdoa. Kumpulkanlah kami semua dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Teguhkanlah iman kami, agar kami semakin percaya akan kekuatan cinta kasih yang mengalir dari-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Thank you.
dari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh Tuhan dan selamatkan kita. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membersihkan dan menyembuhkan kami dari segala dosa. Baharuilah hidup kami berkat karya penebusan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan tetamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahkah diarahkan? Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang dalam sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan mada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadapi Kau sehati sejiwa dengan jemaat paroki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku. Darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, uskup-uskup kami, Gregory, Ned, dan Joe, serta para imam, diakon, semua pelayan sabdamu, dan umat sayanganmu yang hadir di tempat ini. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Ya Bapak, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa. Dan terhindar dari segala gangguan. Sehingga kami dapat hidup dengan tenteram. Sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup selalu sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi mereka yang mengikuti virtual misa di rumah, mari kita berdoa bersama doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus.
aku mengasihimu melebihi segala sesuatu. Dan aku merindukan engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hidupku. Meskipun engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangankan aku terpisah darimu. Amin. Haleluya Tuhan, sungguh
mohon perhatiannya, kita akan memutar video sebelum doa penutup. Bagi anggota KUR, silakan bergabung ke tempat keluarga kalian masing-masing. Nanti sehabis menonton video dari Bapak Uskup, kita akan lanjutkan dengan pembaruan janji pernikahan. Jadi mohon para anggota KUR ambil posisi, duduk di dekat dengan keluarga kalian masing-masing. Dan Yung Chin, tolong lampunya dan speakernya dinyalakan. What brings you joy? Celebrating the sacraments, especially the reconciliation and the Eucharist, are one of the things that bring me a lot of joy. That gives me a lot of joy, you know, and it's very rewarding to see that what I'm doing, you know, is working, is helping them. The thing which brings me the greatest joy is to go out into a parish and to see the response that we get. It has been like a unique experience to start my ministry, priestly ministry, with this situation, with all the restrictions and all the limitations. But even though I feel that it has been a great experience, and especially to bring comfort, to bring like joy to the people in the midst of all the circumstances that they are facing right now, all these COVID situation. So I think that it has been like unique because I wasn't expecting to celebrate like my first month of priesthood like this. One of the advantages that came out of this COVID-19 experience is that we found that the virtual communications is a very effective tool. The first time we did the parish catechetical leaders, we had like 160. So we said, well, let's copy that and do the same thing for our senior ministry. There's just the difference between a 50-year-old and their needs and a 65-year-old and their needs and an 80-plus-year-old and their needs and whatnot. So what we have to do is be able to tailor our programs to match the relevant needs of the audience. Seeing people happy makes me happy. You know, when I can give them, you know, the tools that I have, or the help that I can give them for their well-being, that's also part of my well-being. Providing mental health counseling helps not only the person's well-being, but also job performance, social interaction, school work, you know, all of that. So when I help somebody individually, I'm also helping, you know, their family and the community at large. Your gift to the Archbishop's annual appeal brings joy. You enable the Archdiocese to meet the additional needs imposed by the pandemic and to continue to work with our parishes and ministries to serve the spiritual, emotional, and physical needs of our vibrant, diverse, and growing church. Please know that we have not forgotten about you. We are praying for you each and every day and are available to assist you through your parish during this time as much as possible. We are here to serve you. I'm very grateful with all the people who donate for the annual appeal, because thanks to them and their support and their prayers, I am able to be right here standing as a new ordained priest.
without like hesitation or without any doubt, I can say that this has been like the most joyful month of my life. God has bring me to this day and bring me a lot of joy to the ministry. Please donate today by going to archatl.com/appeal. Thank you. Romo mau diteruskan dengan doa sesudah komuni dulu apa mau? Kita langsung dengan doa pemberkatan. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari Cinta Kasih dan juga hubungan dengan relasi antara ibu rumah tangga dan bapak keluarga, suami istri. Itu saya mengundang saudara-saudari yang hendak memperbarui janji nikah, silakan untuk berdiri maju ke depan. Kita bersama-sama mendoakan kalian semua. Silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudari sungguh dengan ikhlas hendak memperbaharui janji nikah saudara-saudari? Silakan saling berjabat tangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bersediakah saudara-saudari sepanjang hidup untuk saling mencintai, saling membantu, dan saling menghormati? Kepada para suami, maukah saudara mencintai dan menghormati istrimu dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Kepada para istri, maukah saudari mencintai dan menghormati suami Anda dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Mari kita memohon berkat Tuhan. Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela para istri ini, agar rahmat, cinta, dan damai tinggal dalam hati mereka. Semoga mereka menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk para suami. Semoga mereka selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak, maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga para suami istri ini
tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena peri hidup yang baik dan berjasa bagi sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil sehingga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan kami. Dan marilah kita berdoa. Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas uluran tangan Putra-Mu yang menyembuhkan dan membersihkan kami dari segala noda dosa. Semoga kami pun semakin rajin menyucikan diri kami demi terciptanya keharmonisan hubungan kami dengan Dikau dan sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman, mohon waktu sebentar untuk pengumuman. Sekali lagi, bagi kalian semua yang datang ke Ola dan juga yang di, bergabung lewat Zoom, Kongsi Pacoy. Semoga tahun kerbau ini kita semua semakin lebih giat bekerja keras dan banyak rezeki, sehat-sehat selalu. Pengumuman pertama, hari Rabu ini, tanggal 17 Februari, kita akan memasuki hari Rabu Abu. Jadi bagi kalian yang diharapkan datang ke gereja, Ola akan ada 3 misa Rabu Abu in person, jam 7.30 pagi, 12.15, 12.15, dan jam 7 malam. Jadi bagi kalian yang bisa hadir, datang ke Ola, dan bagi yang tidak bisa, silakan datang ke gereja terdekat di mana kalian tinggal. Yang kedua, di belakang ada bulletin, jadi bagi kalian, for all the kids, it's Ash Wednesday. We're gonna start the Ash Wednesday, so it's a fasting time. So if you want to know the guideline, then there's a reading material that you can read on the bulletin outside. Terus yang ketiga, biasanya kita ada acara setiap tahun baru Cina, tapi berhubung dengan pandemik, maka bacakan pantun saja sedikit. Anak kucing makan bakpao. Mohon maaf tidak ada barongsai tahun ini. Anak kebo makan bakpia. Meski susah, asalkan kita bisa sincia. Terima kasih. Dan juga terima kasih buat para anggota anak-anak Kerbau KKI yang hari ini bekerja keras mendekor gereja dalam waktu yang singkat, dan juga para anggota KUR yang telah memeriahkan acara kita hari ini. Dan tak ketinggalan Bapak Diken dan Romo Matius yang selalu bersama kita setiap minggu. Terima kasih. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga semua usaha, rencana, dan hidup kita dalam minggu yang akan datang ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan rayakanlah cinta kasih. Syukur kepada Allah. Kasih pasti lemahmu.
Kita yang masih diolah, kalau bisa maju ke depan, kita foto bersama. Jangan lupa maskernya dipakai. Tante, Tante Julia senyum. 1, 2, 3, Om Rudy. Oke, okay, thank you Tante Kyung Hee Pachai. Thank you. Happy Romo, Valentine's. Senyum Romo, difoto dulu Romo. Ya, dia hilang. 1, 2, 3, senyum Romo. Oke. Okay. Thank you. Thank you semua Romo. Oke, okay, kita foto dulu. Terima kasih Romo. Jela, Jela, where are you? Thank you. Jela. Thank you. Hi. Smile Jela. 1, 2, 8. Oke, okay, Ariani and Baby John. Smile John. John. Ayo maju ke depan. John nangis ya. Crying. Nangis. Oh. New Year. Hi John. Yay, thank you. Bye bye. Ayo atur posisi. Udah. Sekarang siapa lagi ayo, yang belum maju. Ya? Naik ke altar. Jadi kita bisa cepat foto, terus beres-beres. Kyung Hee Pachai. Ayo. Danu. Grace. Oke, kita foto dulu ya semuanya. Ah, Andreas, ntar aja. Oh, bye, Jela. Bye, Aiden. Kyung Hee. Yang hi pacai, bye bye. Bye.